Hasil gacamu begini. Bruh. Jangan panik, jangan risau, jangan tenang. Langsung hubungi Adeptus Shop, 4 top up terpercaya, legal, anti minus-minus klub. Jadi tunggu apa lagi? Info selengkapnya ada di deskripsi. Yo guys, jadi di sini aku mau ngasih tahu ke kalian cara mendapatkan misi dunia pertanyaan si Melusin dan jawaban si mesin. Kalian bisa langsung teleport ke Court of Fontaine, bagian waypoint dekat reputasi ya guys ya. Saat kalian terbang mengarah ke reputasinya, kita langsung dapat misinya guys. Langsung aja kita mulai, kita pergi ke kantor Steambird. Setelah itu kita disuruh untuk memeriksa beberapa petunjuk di tempat kejadian perkara. Ceritanya di misi ini kita itu menyelidiki sebuah perkara gitu guys. Jadi kalian datangi aja titik-titik glowing. Yang pertama ada di sini, yang kedua di semak sini. Untuk yang ketiga, kalian balik ke belakang. Di sini nggak ada ya guys ya. Kita turun ke bawah. Nah di sini ada satu. Boleh langsung periksa. Yaitu amplop yang sudah dibuka. Next, keempat ada di pot bunga sini ya. Di bawah tangga. Ini kayak delay gitu guys, muncul itemnya tuh. Lalu ada di atas tangga ini. Terakhir, botol anggur kosong. Sisanya kayaknya gak ada lagi guys. Nah kayak delay gitu guys. Oke, kalau sudah kita dapatkan semua petunjuk, kita pergi ke dermaga. Jadi dermaga ada di Foggy Forest Path. Dari waypoint langsung aja kita turun ke bawah. Di sini kalian kalahkan Treasure Horde-nya. Setelah itu kita cari jejak si Roger. Kalian boleh interaksi ke semua opsi yang ada di sini. Setelah itu gak lama kemudian si anjingnya, si doginya itu jalan guys. Kalian ikuti aja arahnya kemana, kemungkinan ada di sekitar sini. Kalian interaksi aja sama kotaknya ya. Sehabis kalian interaksi, kalian pukul hancurkan si kotaknya. Jadi muncul orang di baliknya. Setelah itu si anjingnya ini meminta botol anggur kosong ya guys ya. Jadi dia mintanya dua kali. Yang pertama kalian beri botol anggur kosong, lalu yang kedua kalian beri si doginya ini kancing biasa. Setelah itu kita kejar kemana dia pergi. Kita ikuti doginya. Setelah itu kita sampai di sini, kita dekati rumah di depan. Jadi di sini ada dua anak kecil yang lagi debat sama ibunya. Setelah itu kita disuruh untuk mendatangi si Kevin ya, yang lari dari rumah. Di sini ada slime, kalian kalahkan dulu. Setelah kalian kalahkan si slime-nya, kita balik lagi guys ke tempat tadi. Lalu ke tempat Kevin yang membuang pisau. Jadi ada di tengah laut ya. Nanti kita nyari ke tengah laut guys. Kalian interaksi di sini dulu. Setelah itu kita ke tengah laut. Kita nyelam aja. Gak apa-apa, gak perlu pakai wave rider. Nah sesampainya di titik guys, kalian interaksi sama ability si kepiting satu ini, lalu kita hancurkan tembok yang ada di sini.
Nah, di sini ada titik glowing, kalian interaksi aja, klik periksa, maka kita dapat pisau makan. Kita balik lagi ke tepian, setelah itu bicara. Dan kita dapat bagian keduanya. Jadi bagian satu udah selesai, guys. Sampai di sini dulu video aku. See you at next video. Bye-bye.